skip. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas baru datang dari Pak Sito. Beliau menginginkan Avanza G tahun 2008 up warna silver. Beliau ada dana di bawah 100 juta. Sudah agak lama karena harga Avanza itu masih anteng di angka ya antara 90 sampai 100-an antara itu. Beliau sabar. Ini ada target di Pati yang arah mana ya? Tayu. Apa Gunung Wungkal. Oh, Wungkal. Agak jauh. Kebetulan hari ini kita bareng sama teman-teman dari Om Second. Enggak usah ke sana, sini aja. Kebetulan nanti kita jalan bareng. Bang Ipul juga nanti mau cek Panther. Iya, ini timnya Om Second nih. Mas Abi dari Bogor, Ciawi. Kita langsung jalan aja, nanti kita ngobrol di jalan. Jam mepet, udah 1:30, soalnya janjian jam 3. Panthernya punya Mas Toto. Nah, apa? Dari Banjarnegara. Udah. LV 2001 tapi minta 2003-2002. Next, skip. Nganter mobilnya Om Second. Ini listnya nih. Ulangi. Kalau kan tahun rodok tuwa, mesti kan ngono kae. Terus itu pesanan orang mana sih? Malang. Oh, diantar apa diambil nanti? Orangnya berobat, kayaknya enggak bisa ngambil. Oh ya udah diantar. Woi, berburu woi. Siap, Bos. Mau ke mana, Pak? Saya mau ke ibu kota. Sesuai aplikasi ya, Pak? Iya. Yeah. Halo, Mas Anu. Dimawan. Emang ini sampai ibu kota, Pak? Oh, ini siapa ini? Aldi. Pak Cueng ya? Bukan. Dari? Bukan. Aku nunut ya? Aku nunut dulu. Mas Cueng mau kemana? Nunut ke situ. Wah, enak i. Tadi udah ditawari mobil. Enak tuh ditawari mobil, kok gak diambil? Perburuan ini mau bawa Avanza. Terus ada perubahan. Mobilnya ternyata dipakai saudaranya atau siapa gitu, pokoknya dipakai mobilnya. Terus ini saya cari alternatif rental. Wah, ini rental juga ya? Kamu lupa panggil, Pak. Harusnya ya gitulah. Halo. Ya, menara Demak, Pak. Menara Demak niki. Oke, Pak. Niki di rumah aja enggak apa-apa, Pak. Daripada kelamaan. Niki enggak apa-apa. Di rumah aja, Pak. Ben kok sketsa toh. Nggih. Jadi tadi itu saya mau berangkat pagi. Seller ada acara ke jalan-jalan ke kota. Ini udah WA di Pati Kota, ketemuan di Pati Kota, kebetulan rombongan di Pati Kota. Ternyata kita juga masih baru berangkat karena tadi yes, mundur-mundur ada agenda dadaan. Kembali lagi ke planning awal, kita ketemuan di rumahnya di Gunung Wungkal. Gunung Wungkal itu mananya Gunung Muria, browsing sendiri. Rese di Kalau ada yuk.
Saking piknik, Pak. Iya, malah kok cocok-cocok kan ya. Mak terusin gila. Belum betul ya Pak. Alhamdulillah, deal. Ini kita bungkus ke Semarang. Jalannya gelap cuy. Slow down, slow down. Halo, selamat pagi teman-teman. Melanjutkan agenda kemarin, perburuan Avanza. Hari ini Senin terakhir di tahun 2019, melanjutkan pengantaran Avanza Masito. Tadi sudah siap subuh, rencana awal memang subuh berangkat dari sini, ternyata kamera lupa dicas, akhirnya nunggu sampai penuh dulu biar dapat gambar untuk pengantaran. PR-nya saya rasa tidak ada yang harus segera dibenahi ya, karena pemilik sebelumnya memang merawat mobil ini. Jadi kemarin baru aja ganti oli, karet-karet di bagian kaki depan itu memang baru diganti. Ada notanya, saya dikasih notanya. Jadi jalan pun nggak ada geluduk sama sekali. Untuk performa masih oke, mesin kering, AC dingin, paling cuma ban ya, ban udah berumur ya sekitar 50-60% lah. Terus sama AC, kemarin pas dicoba itu normal aja, tapi setelah bawa pulang ada suara desis sedikit lah. Jadi kalau kipas fannya muter itu dia juga ada bunyinya sedikit. Yang lain masih oke. Setir udah agak kendor, wajar ya, saya rasa wajar. Yang lain untuk bodi masih mulus, ya spet-spet tapi bagus hasil catnya, overall bagus. Semoga Mas Ito berkenan, suka dengan mobilnya. Oke, sekarang sudah jam 6 lewat 15, langsung aja biar nggak kesiangan. Mampir sarapan di Temanggung. Sedikit cerita, Mas Ito itu pesan mobil ini katanya untuk peremajaan unit, karena beliau punya mobil itu tahun 94,
Iya, tahun 94. Enggak tahu merek apa. Beliau menginginkan mobil yang agak muda karena digunakan untuk berobat yang jaraknya dari rumah itu sekitar 30 km. Sekitar itu. Jadi berapa ya? Kalau enggak salah seminggu sekali berobat. Beliau berobat seminggu sekali menggunakan mobil yang agak muda. Makanya beliau pesan mobil ini dengan menyesuaikan budget beliau. Sudah sampai lokasi, ternyata kelewat. Harusnya di sana sebelumnya. Coba saya telepon, masih tok. Selamat siang Pak. Gih, saya kelihatannya kelewat Pak. Saya sampai lapangan nih Pak. Gih, lapangan. Lewat pasar. Oh, gih. Siap, saya putar balik Pak. Gih. Kelewat gang situ tuh. Balik sedikit. Sekitar 500 meter. Ayo. Harusnya itu belok kiri. Ya, kesini. Ada salon Mila. Ada salon Mila. Oh iya. Nah, itu Pak. Pak Sito. Kita sudah menanti. Oke. Sendiri Pak. Selamat siang Pak, Cueng Pak. Monggo Binara, pakai aja enggak apa-apa. Aduh. Ini masih kotor kayak gini. Oh, betul. Nggih, Pak. Masih morak-marik, masih pindahan belum selesai sih. Oh, baru pindahan, Pak. Iya, dari Pemalang ke sini. Kacamata yang pasang. Oh. Udah habis itu saya nggak nyupir lagi, Nah terus kalau berobat berapa Pak selama ini, selama di sini? Selama di sana pakai angkutan umum masih muda. Okay. Nah, kemarin di sini juga pakai angkutan umum, tapi pulangnya ya untung-untungan. Oh repot ya. Oke. Akhirnya sebenarnya saya butuh kendaraan. Mau memperbaiki. Ya jadi ini sih jalan masih jalan normal. Cuma memang apa enggak power steering, saya sini udah pakai ada selang gitu kan. Oh, tenaganya terutama kalau mau balik gitu. Makanya beli yang agak muda gitu. Iya. Ya semampu saya seperti itulah. Okay. Semoga lewat bantuan panjenengan dan tim gitu, semoga dapat barang yang ya relatif bisa dipakai untuk syukur sih jangka panjang gitu. Nggih, Pak. Insyaallah kalau mobil ini nggih masih bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Awalnya kan saya kepengen itu yang kecil-kecil, misalnya paling dana segitu dapatnya itu. Nggih, monggo. Nggih, intinya pada Mas Wahid dan tim saya ucapkan terima kasih bahwa saya telah dibantu untuk mendapatkan mobil yang semoga insyaallah bisa saya pakai untuk keperluan saya. Dan semoga Mas Wahid dan tim juga selalu sukses selalu. Amin.